Barokatuh. Uh, selamat siang semuanya. Uh, sebelumnya uh, perkenalkan di, perkenalan diri aja. Mungkin di sini saya kehitungnya newbie dibanding Mas Rofik tadi yang lebih senior dan mungkin lebih sering gitu hadir di sini. Saya baru dua kali ya, baru tahun kemarin dan baru tahun sekarang hadir di Mikrotik User Meeting ini. Uh, biodata pribadi itu fotonya kebetulan saya jarang selfie jadi fotonya itu lagi orang lagi promosi mobil. Jadi karena baju saya sarimbit kalau kata orang Sunda ya sama dengan mobilnya jadi jadi model sementara. <laughs> Oke okay, nama saya Irfan dia Irsyad uh, domisili di Bandung tempat tanggal lahir oh, tempat tanggal lahir 28 Oktober. Jadi nanti kalau mau ngucapin ngucapin ya dua, dua minggu lagi. <laughs> Uh, alamat di Ciamplas mungkin kalau anda semua yang pernah ke Bandung tidak asing dengan nama Ciamplas tapi uh, kalau untuk sekarang-sekarang jangan dulu ke Ciamplas karena wali kota kita lagi ngebangun ya lagi bangun skywalk mudah-mudahan lancar akhir tahun ini selesai kok jadi promosi wali kota. Nah uh, saya bekerja sebagai server arsitek. Nah mungkin di sini adalah sebuah Uh, yang sering dialami oleh uh, praktisi IT yang kantornya mungkin uh, merupakan kantor yang non apa ya yang non IT. Jadi kalau misalkan Anda diberikan satu jabatan mau itu server administrator atau network administrator secara pekerjaan sebetulnya Anda semua itu all, all in one. Jadi ngurusin jaringan iya, ngurusin server iya gitu. Mungkin ada yang ngalamin juga gitu ya. Mungkin saya di situ server arsitek tapi di sini saya bahas tentang jaringan gitu. Kayak gitu. Kemudian uh, tempat kerja saya adalah PT. Validata Teknologi, itu IT konsultan berbasis di Bandung. Uh, sertifikasi baru MTCNA, nanti uh, kalau misalkan udah mau expire saya perpanjang lagi gitu. Itu sosial medianya. Di sini uh, mungkin tadi uh, dua materi sebelumnya membahas tentang uh, hotspot, wireless, dan Uh, anything else about wireless lah, pokoknya gitu ya. Jadi, kita uh, kenapa sih, bah apa namanya, kemajuan teknologi sangat pesat, baik itu wired atau wireless. Nah, mungkin di sini saya sebagai pengimbang, uh, mungkin beberapa instansi atau perusahaan rekan-rekan semua di sini juga banyak sekali yang cabang-cabangnya bersebar tersebar ya, di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Uh, tentunya memiliki uh, apa ya namanya kendala dalam keterkoneksian ke server. Misalkan kalau perbankan atau misalkan kantor-kantor yang sifatnya cabang seperti yayasan dan lain sebagainya, itu memiliki kendala di keterkoneksian mereka dengan aplikasi sentral. Biasanya orang-orang pusat uh, memiliki koneksi. Atau misalkan memiliki server yang hanya difokuskan, atau data centernya mereka simpan di kantor pusat, atau di kota yang dekat dengan kantor pusat, sedangkan yang cabang-cabangnya mereka bingung gitu. Tapi simpatnya servernya ini di DMZ atau dia VPN behind firewall, jadi dia nggak bisa diakses lewat internet gitu. Jadi harus e, terkoneksinya secara VPN, kayak gitu. Sedangkan mungkin cabang-cabang seperti di Indonesia Timur sana. Seperti mungkin yang klien salah satu klien saya di, ada memiliki cabang di Jayapura, itu memiliki keterbatasan infrastruktur karena mungkin wilayahnya dia bukan Jayapura kotaknya, mungkin dia Jayapura pinggirannya gitu. Kalau Jayapura pinggirannya dia wireless e, semacam bandwidth wireless access atau bahkan fiber optik masih bisa nyampe. Tapi kalau yang di pinggiran pinggirannya di pedesaannya itu dia nggak bahkan e, visat pun sulit gitu mungkin kalau udah tahu visat kalau pakai visat itu yang suka ada di ATM itu yang cekung-cekung itu nah itu bahkan sulit itu untuk instalasinya gitu dia nggak dapat sinyalnya nggak dapat dan lain sebagainya gitu jadi dia tidak memadai untuk penerapan direct VPN selain itu biasanya kalau misalkan kita mau apa ya instalasi biasanya kalau misalnya di ISP ISP lokal gitu ya kayak di Bandung atau di Jakarta dan di luar wilayah sebagainya itu ISP lokalnya beda beda mungkin aja kalau misalkan di kota-kota besar itu semua ISP masuk ya termasuk yang GSM yang pokoknya kota-kota besar ya udah masuk LTE pun itu udah memadai memadai banget jadi udah nggak usah diragukan lagi kita misalkan butuh koneksi apapun ada tapi gimana kalau misalkan kita punya kantor cabang kayak mungkin di kota-kota di Indonesia Timur sana yang mungkin belum merata pembangunannya itu sulit gitu. Mungkin di setiap tiap beberapa daerah seperti mungkin di Surabaya contohnya atau di Makassar itu ada ISP lokal. Jadi ISP lokal itu dia secara marketnya lokal saja, hanya lokal untuk di kota itu saja tapi dia bisa ada menyediakan akses koneksi internet biarpun mungkin hanya sebatas wireless. Kayak gitu nah ini pun mungkin jadi kendala gitu biasanya kita kalau penerapan direct VPN mungkin ada beberapa ISP besar di Indonesia yang menyediakan layanan ini uh, memiliki keterbatasan infrastruktur di kota tersebut nah ini jadi kendala juga gitu nah ini poin ketiga adalah poin klasik sebetulnya yaitu keterbatasan anggaran Uh, mungkin sebagai sharing saja gitu ya, sebagai pengetahuan aja penerapan daerah VPN ini memang membutuhkan uh, dana yang cukup besar. Kenapa? Karena kita benar-benar menyewa sebuah jalur jaringan yang benar, benar private hanya untuk kita sendiri saja gitu, tidak uh, melibatkan atau tidak lewat dulu ke internet. Jadi betul-betul. Uh, istilahnya, bisa dibilang poin to poin dari cabang satu ke data center. Jadi, dia benar-benar jalur langsung, lah, gitu. Seperti itu, sedangkan penerapan e-teknologi seperti itu masih cukup mahal di Indonesia, khususnya seperti itu. Nah, dan yang berikutnya gratis, tapi tetap terjamin keamanannya. Nah, sebetulnya, kalau kata-kata gratis ini sebetulnya uh, cukup, ini ya, gitu ya, cukup enak didengar karena kita nggak perlu keluar biaya gitu kita nggak perlu apa yang namanya uh, penerapan uh, VPN segala macam yang ngejelimet banget itu apa namanya tapi tetap bisa nyambung dan aman gitu karena kita kalau misalkan mau connect biasanya uh, kalau kita pernah mungkin misalkan uh, ngoprek di Windows gitu ya nyari kalau misalkan kita mau nyambung ke kantor pakai VPN dial VPN gateway mungkin masih bisa seperti itu tapi gimana kalau misalkan banyak kantor yang tidak bisa menerapkan itu khususnya mungkin kalau di uh, beberapa ISP itu nggak support seperti PPTP -PP channeling itu nggak akan bisa support seperti itu nah di sini uh, saya memperkenalkan atau mungkin udah ada yang pakai juga bagaimana cara penerapan OpenVPN tapi di mikrotik gitu. Jadi ini kita bikin VPN VPNan lah gitu. Tapi pakainya internet internet juga. Tapi gimana caranya yang kita pakai ini itu tetap aman dari dari segi traffic itu misalkan dia terenkripsi atau misalkan data-data yang lewat dari titik satu ke titik yang lain itu tidak dapat di capture dengan mudah gitu seperti itu. Uh, kalau misalkan ini saya mungkin nggak bawa alat untuk demo nya nggak apa apa. Uh, untuk tahapan-tahapannya, mungkin kalau misalkan Anda yang pernah uh, melihat fitur MikroTik secara keseluruhan di Winbox, mungkin ada fitur Certificate. Nah, ini mungkin nanti akan membantu uh, sebagai pengenkripsi dari data yang lewat, jadi menggunakan Certificate SSL yang biasa kita pakai. Gitu, kalau misalkan di Linux Server kita bisa pakai Open SSL, kita bisa bikin sendiri. Kecuali kalau kita udah punya sertifikatnya sendiri itu eh, itu kita bisa ini kita bisa apply langsung di situ tapi kalau kita belum punya karena sertifikat SSL itu berbayar biasanya ya biasanya berbayar jadi kita bikin sendiri nggak apa-apa nah yang kedua kita bisa juga generate di mikrotik router kalau misalkan anda perhatikan di fitur eh, sistem sertifikat itu kita bisa bikin sendiri sebetulnya kalau misalkan bisa dicoba seperti itu tapi nanti akan saya bantu, mungkin ada tahapan-tahapannya. Saya bantu jelaskan dari kedua cara itu ya. Bisa pakai yang Linux server atau bisa juga menggunakan uh, di fitur yang ada di Mikrotik router itu sendiri. Kemudian nanti di import sertifikatnya ke Mikrotik bi seperti biasa gitu ya. Kita pakai kalau import uh, cukup drag and drop aja. Itu kemudahan Mikrotik ya dibandingkan device router device yang lain. Kemudian eh, seperti biasa kita setting di titik server dan titik client. Lalu kita tambahkan routing lalu kita uji. Apakah misalkan cabang yang kita set itu di sisi client bisa bisa nyambung belum ke server atau sebaliknya. Dari server kita udah bisa belum nyambung ke PC yang ada di kantor cabang yang sedang kita setting itu. Contoh misalkan di eh, Jayapura tadi gitu kayak gitu. nah ini kurang lebih topologinya kayak gini gitu ya kurang lebih jadi uh, untuk beberapa cabang khususnya mungkin uh, ini karena kebetulan uh, klien di kantor saya itu banyaknya lembaga sosial jadi lembaga sosial ini kita memiliki cabang-cabang tersebar dari seluruh Aceh hingga Papua tapi memang uh, hanya ada beberapa kantor cabang yang dia memang menerapkan direct VPN menggunakan MPLS kayak gitu jadi hanya ada beberapa cabang saja yang mungkin nanti terkoneksi ke server yang ada di backhaul. Oke, seperti itu. Nah, ada kantor cabang seperti yang saya ceritakan tadi, contoh di cabang Jayapura atau di cabang Ambon. Misalkan itu, dia tidak bisa terkoneksi langsung dengan VPN karena keterbatasan infrastruktur tadi, seperti contoh yang ada di sebelah kanan. Itu kantor yang hanya ada koneksi internet saja. Nah, gimana caranya biar cabang tersebut bisa mengakses server yang ada di eh uh, apa yang di server farm itu tanpa harus menginstalasikan VPN direct secara apa infrastruktur secara langsung gitu kayak gitu. Mungkin beberapa orang berpikir kenapa nggak pakai uh, kalau di Mikrotik mungkin fitur direct gitu. Kenapa nggak pakai fitur direct aja, pakai IP public. Kemudian uh, kita tembakin aja misalkan IP public ini biar bisa langsung masuk ke IP servernya. Nah, tapi kalau penerapannya kayak gitu sebetulnya ada enggak amannya gitu. Kita juga e, meskipun secara teknis mungkin itu lebih mudah, tapi kalau dari sisi IT audit itu banyak rentannya gitu. Mungkin di sini kalau yang punya pengalaman dalam IT quality assurance itu mungkin lebih paham kenapa penerapan seperti itu sebetulnya lebih rentan dibandingkan dengan penerapan seperti ini gitu. Kayak gitu. Nah, yang pertama tahapannya adalah pembuatan sertifikat menggunakan OpenSSL. OpenSSL ini merupakan uh, sebuah service sebetulnya di atau sebuah paket di Linux itu yang dapat menyediakan fitur bagaimana kita membuat sebuah SSL sertifikat satu bundle atau satu paket uh, secara lengkap meskipun mungkin uh, sistemnya masih uh, self sign gitu ya. Jadi bukan resmi lah gitu. Kalau misalkan kita pakai di server mungkin sering nemu kayak kalau di browser itu HTTPS coret gitu, kayak gitulah. Tapi ini kita penerapannya pakai untuk membuat sebuah open VPN di Mikrotik gitu, kayak gitu. Tahapan-tahapannya sama seperti kalau misalkan kita bikin, kalau mungkin yang sering bergelut di Linux server, tahapannya sama, kita buat sertifikat pair seperti private key dan sertifikat yang file.crt seperti itu. Kemudian kita buat dua sisi ya untuk sisi server dan sisi klien karena berbeda gitu nantinya ada perbedaan dan kemudian pengecekan fungsinya nanti ada itu fiturnya di Open SSL itu sendiri. Nah ini mungkin kalau yang ini lebih ke sistem administrator ya kalau misalkan yang terbiasa dengan Linux server seperti Debian, seperti Red Hat dan sebangsanya mungkin lebih familiar dengan menggunakan CLI ini ya, command line interface gitu. Nah, perintah berikut itu untuk uh, membuat atau mengenerate file sertifikat yang akan kita buat gitu. Ininya apa? Uh, sintaksnya atau komennya kayak gitu. Nah, nanti ketika proses generating ini biasanya kita ditagih, oh, bukan ditagih ya, maksudnya dimintai password atau passphrase nah misalkan kita inputkan aja seperti yang ada di sana misalkan password kita atau password apapun yang lebih anda ingat lalu tekan enter gitu seperti itu nah ini memang uh, sebetulnya lebih ribet tapi nggak apa-apa sebagai sharing aja uh, setelah di generate nanti kita uh, membuat semacam file crt-nya kok tadi kan masih key jadi kita membuat file sertifikatnya dengan file uh, untuk uh, seperti mensignnya gitu Men-sign sertifikat itu tuh, biar bisa berjalan dengan baik seperti itu Nah kita buat tentu kita ini dia juga minta password sama nanti kita inputkan passwordnya uh, selesai nanti dia menghasilkan ada dua file yang kalau yang tadi dot .key belakangnya ekstensinya kalau yang sekarang CRT kayak gitu nah beberapa versi mikrotik mungkin banyaknya versi lama ya kalau untuk versi lama itu tidak mendukung sertifikat private key itu menggunakan dot key kalau yang dot key itu kan biasanya yang baru ya sorry yang lama jadi kalau misalkan sekarang itu private key itu kan ada dua jenis yaitu dot key dan dot pem pem nah itu kalau yang lama biasanya mendukungnya dot key dan ada beberapa juga versi yang menggunakan dot pem nah ini kita bisa menyesuaikan aja komennya sebetulnya nanti dia proses generatingnya tetap sama kayak gitu. Nah di sini mungkin kita kita isikan data seperti kalau misalkan kita bikin user baru di Linux atau di Ubuntu misal di Debian dia ada detail nama lengkap perusahaan dan lain sebagainya itu sama nanti kita isikan gitu kayak gitu. Jadi detail-detailnya misalkan eh, negara provinsi dan lain sebagainya, itu sebagai isiannya, kalau mau dilewat juga nggak apa-apa, gitu-gitu. kayak gitu. Nah kalau tadi untuk uh, file CA-nya atau sertifikat, apa ya namanya, saya agak lupa CA itu, mungkin ada yang lebih paham ya, kalau CA, kalau, nah jadi nanti kita buat sertifikatnya uh, tiga jenis, untuk yang CA-nya, untuk server dan untuk klien kayak gitu jadi nanti kita buat kalau untuk yang di server nanti kita upload yang CA nya dan yang server kemudian kalau yang di sisi klien itu cukup untuk menguploadkan yang sertifikat kliennya saja gitu kayak gitu nah kemudian kita buat CSR nya atau certificate signing request nah ini nanti untuk ngesainnya kalau misalkan kita pakai Open SSL ya. Nah ini memang rumitnya Open SSL kita harus banyak tahapan yang harus dijalani gitu. Jadi kita harus buat sertifikat uh, CSR-nya nanti dia biar bisa nge self sign sendiri gitu kayak gitu. Jadi kita kalau memak pakai mikrotik memang lebih simpel nantinya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. eh uh, CSR jadi kita generate dulu dari key yang tadi kemudian nanti dia langsung minta data seperti tadi kita minta password kemudian data negaranya, kemudian provinsi dan lain sebagainya, setelah diisikan cukup tekan enter aja nanti selesai, kayak gitu. Ini sama ya, masih sama yang tadi. Iya masih sama, kalau tadi kita buat untuk sisi servernya, nah ini untuk sisi servernya dia kalau misalkan udah selesai itu nanti kita generate nya, nah ini untuk kliennya sebetulnya sama cuman hanya detailnya perbedaannya adalah kita mengenerate atau kita menjeret untuk sisi kliennya, jadi disesuaikan aja namanya gitu kayak gitu, cuman memang untuk perintah perintahnya seperti ini gitu ya untuk uh, command lainnya sebetulnya cukup banyak tahapannya gitu. Makanya eh, katanya ada request eh, untuk biar menyesuaikan dengan eh, mungkin yang pribadinya lebih ke sistem administrator, mungkin ini lebih cocok gitu. Tapi kalau yang lebih sering emang udah eh, kenal dengan Mikrotik lebih awal eh, nanti lebih cocoknya akan di langsung diterapkan di Winbox aja gitu kita membuat sertifikatnya kayak gitu. Nah untuk mengecek apakah sertifikat yang kita buat itu sudah berfungsi atau tidak Kita menggunakan perintahnya adalah dengan menggunakan perintah yang ini ya Open SSL X509 dan sekian itu ya Nanti disesuaikan dengan nama file CRT nya Server atau klien untuk memastikan apakah dia sertifikatnya itu sudah berfungsi dengan baik atau belum gitu kayak gitu Nah gini untuk menentukan apakah nanti kalau misalkan kita udah ngetik perintah yang tadi, nanti dia muncul tampilan seperti ini ya, dia seperti ngecek uh, fitur-fiturnya, misalkan uh, SSL kliennya dia udah ada atau belum. Terus misalkan uh, seperti CRL, CRL signingnya dia udah ada atau belum, kayak gitu. Biasanya kalau misalkan udah berhasil, dia nggak ada tulisan error atau warning. Tapi kalau no, nggak apa-apa. Kalau misalkan ada yes, ada no, gitu ya kalau di nanti kalau untuk di yang gagal biasanya ada error atau warning nah itu yang harus kita cek apakah misalkan isian kita ada yang salah atau tidak atau passwordnya beda atau enggak gitu kayak gitu nah ini tahapan gampangnya ya yaitu pembuatan sertifikat di mikrotik router nah seperti yang kita tahu mungkin kalau fitur di sertifikat router itu kalau misalkan jarang yang menerapkan sebetulnya ya meskipun mungkin beberapa ada tapi eh, ini cukup untuk apa ya cukup menarik untuk di kalau misalkan kita lebih senang ngulik tentang eh, encryption pakai mikrotik itu banyak banget pakai sertifikat gitu kayak gitu nah tahapannya sama seperti dia ya sama seperti kalau kita pakai linux server tapi bedanya ya karena mikrotik ini tampilannya ini ya tampilannya lebih grafik user interface jadi ya lebih ini lebih enak untuk dipandang lah minimal gitu ya lebih enak nggak klik-klik aja beres gitu. Nah tahapan pertamanya itu kita masuk ke sistem sertifikat lalu ketik add. Nah nanti di sana langsung ada semacam form isian seperti nama sertifikatnya apa itu bebas namanya mau yang lebih dikenalilah apa gitu ya. Kemudian country-nya, state, location, locality, organization, dan lain sebagainya itu menyesuaikan dengan organisasi kita gitu. Seperti itu, misalkan kita mau atas nama siapa, itu nanti kita tambahkan di situ gitu kayak gitu. Nah untuk bagian uh, days valid itu adalah masa berlaku sertifikatnya sampai kapan. Kalau di sini saya ngisinya 10 tahun atau 3.650 hari gitu ya untuk jaga-jaga aja, jadi biar 10 tahun ke depan saya gak usah bikin sertifikat baru gitu, kayak gitu. Kemudian setelah selesai, nanti dia akan muncul di uh, menu sertifikat itu, dia langsung muncul sertifikat yang kita buat tadi. Dia langsung muncul, uh, cuman memang nggak ada keterangan apa-apa, biasanya di sebelah kiri itu yang di sebelah tulisan CA, itu harusnya ada keterangan dia udah desain atau udah trusted atau belum. Nah, biasanya kalau sertifikat itu harus ada keterangan kayak gitu-gitu. Nah kemudian, seperti tadi gitu kita buat sertifikat untuk klien dan untuk servernya. Seperti itu cuman ah, sebetulnya hanya ada beberapa perbedaan di sisi isiannya saja. Misalkan seperti common name-nya itu server, kalau nanti yang klien common name-nya klien kayak gitu. Nggak ada perbedaan yang cukup signifikan. Nah, setelah selesai nanti tampilannya seperti ini ya. Jadi dia uh, ada tiga sertifikat yang udah dibuat. Yang udah dibuat oleh si mikrotiknya ya. Nanti yang kita udah buat sendiri. Nanti kita tinggal ini, tinggal apa namanya? Nah, signing. Kalau signing ini sebetulnya saya lebih seneng pakai command line ya. Jadi ada command line-nya dikit, apa-apa. Tapi kalau misalkan ada yang lebih uh, tetap enak pakai, apa namanya, pakai tampilan pakai winbox itu nggak apa-apa karena kalau di komenan biasanya opsinya lebih detail seperti tadi kata Mas Rofi juga ada beberapa menu yang disembunyikan gitu kayak gitu nah, ini salah satunya gitu ya untuk signing itu dia ada beberapa menu yang disembunyikan contohnya seperti sign ini jadi dia uh, untuk nge-sign self-sign sertifikatnya nanti kita cukup uh, ketikan itu sign nanti ketika, ketika, udah masuk menu sertifikat sign kemudian nama sertifikatnya apa nah langsung di ini apa namanya uh, Certificate authorization kalau nggak salah ya CA itu nanti tentukan remote ininya apa namanya remote addressnya apa kayak gitu remote addressnya apa kemudian nama sertifikatnya apa begitupun yang selanjutnya untuk yang server cuman kalau server sama klien nggak usah ditetapkan nggak usah ditulis remote servernya berapa karena nanti mereka cukup sebagai uh, pengenal aja di sisi server dan di sisi klien sedangkan CA ini dia untuk mengenali Oh ini untuk remote-nya berapa gitu kayak gitu, remote address-nya berapa kayak gitu. Nah, kalau misalkan ini kalau misalkan sudah nanti setelah yang tadi itu selesai, itu dia langsung ada keterangan di sebelah kiri itu ada KI, KIT, KLAT. Nah, kalau misalkan nanti buat sendiri itu ada keterangannya. Jadi, kalau K itu biasanya dia private key dan T itu trusted, biasanya hanya K dan T saja. Kayak gitu, kalau yang di apply di sisi server dan sisi client. Seperti itu. Dia kalau ada K dan T, itu dia K itu private key keterangannya, sedangkan T itu trusted. Kalau I itu karena saya kemarin waktu nge-capture ke pencet jadi dia sebut ke-invoke gitu, sebut ke-invoke. Nah kemudian setelah sertifikatnya itu jadi, itu nanti kalau misalkan yang kita buat di Linux server itu kita import dulu biasanya kita pakai aplikasi WinSCP WinSCP nanti kita download dulu ya si sertifikatnya nanti kalau misalkan udah di download ke lokal komputer kita nanti kita upload lagi ke router Mikrotiknya di yang files itu nanti kita cukup drag and drop nanti dia langsung muncul di situ semuanya, semua yang di-generate, termasuk mungkin yang dibuat di mikrotik kalau misalkan ada yang perlu di-assign ke router klien kita misalkan kita buat di sisi server, kalau misalkan kita perlu untuk assign di sisi klien itu yang kliennya kita import dulu, kita tarik dulu, kayak gitu baru nanti kita uh, export ke router yang di sisi kliennya, uh, kayak gitu nah ini uh, tadi ya, sebetulnya ada dua cara kalau misalkan di Uh, service yang mikrotik kita ini mengaktifkan fitur FTP, itu kita bisa pakai WinSCP juga gitu kayak gitu. Tapi kalau misal karena kalau ini tuh mungkin lebih ribet gitu ya harus pakai aplikasi lain. Jadi kita pakainya uh, drag and drop biasa aja. Jadi kita ada file di Windows Explorer apa kita kumpulin di blog, kemudian di drag and drop aja langsung ke Winboxnya kayak gitu. Nah yang di uploadnya untuk yang server itu ada dua jenis yang sertifikat dua tadi ya. Untuk yang CA dan yang server sertifikatnya, kemudian yang di-upload, yang di-upload di klien di itu, yang eh, CA dan yang klien sertifikatnya, kayak gitu. Jadi, disesuaikan berdasarkan tadi kita ngebuat sertifikatnya, kayak gimana. Nah, tadi ya, kalau yang apa, kalau yang dari server Linux, nanti kalau setelah ditarik, itu mungkin tampilannya seperti itu, kurang lebihnya ya kurang lebihnya file-file di Windows Explorer itu seperti itu tampilannya. Jadi ada CA, ada client, dan ada server. Itu ada jenis tiga jenis sertifikat tiga bandel kayak gitu. Nah nanti setelah diimport ini di sisi server nanti setelah diimport dia langsung masuk ke langsung suara di daftar file yang ada di mikrotiknya. Nah itu cukup mudah gitu ya kalau untuk di mikrotik dia tinggal drag and drop aja. Nah, berikutnya adalah e, import karena mungkin tadi ada beberapa mungkin ada yang membuat sertifikatnya di Linux server, jadi ada harus proses ada proses import sertifikatnya biar bisa dikenali oleh router kayak gitu. Nah, nanti mungkin e, masuk lagi ke menu sistem sertifikat, nanti dia ada tampilan seperti itu. Ini mungkin masih pakai Winbox versi lama, ada tombol import. Nanti cukup kita klik, nanti dia langsung muncul layar kecil yang import itu. Nanti kita klik yang ada panah ke bawah itu di sebelah kanan ada daftar urutan nama filenya. Nanti kita pilih filenya, kemudian masukin passwordnya seperti yang tadi kita masukin waktu buat sertifikatnya di Linux server yang password kita tadi kayak gitu. Nanti setelah diimport dia langsung e, muncul itu ya langsung muncul ada cert satu dia biasanya kalau nge-import dia masih namanya pakai nama default pakai cert satu tapi ketika di double klik itu detail-detail yang kita isikan waktu kita buat di Linux server itu ada di sana semua seperti subjeknya itu kan misalnya nya apa state-nya apa gitu kan e, company-nya apa locality-nya apa ada di situ semua kayak gitu kalau misalkan kita mau menyesuaikan nama sertifikatnya tinggal di double klik diganti aja namanya apa gitu sesuai keinginan kita kayak gitu. Nah segitu belum cukup sebetulnya. Jadi nanti kita harus ada yang membuat dia bisa nge-assign sendiri. Kayak tadi ketika kita membuat file CRT-nya udah kita import itu dia belum ini dia belum apa namanya dia bahannya berupa seperti sertifikat mentahannya aja gitu dia belum desain dengan file pendukung seperti tadi ada .key atau .pem Kebetulan di sini saya pakainya router yang supportnya .pem yang PEM itu. Nanti kita import, kita pilih filenya, kemudian kita inputkan juga passwordnya. Nah nanti setelah ini, setelah selesai diimport, dia langsung ada keterangan di sebelah kirinya. Bisa KR, bisa KT, tergantung versi routernya dia baru atau lama. Biasanya kalau yang lama pakainya eh, KR, ini karena saya pakai router yang untuk oprekan ya. Jadi masih pakai versi router yang versi lama dia masih KR keterangannya. Kalau yang router-router versi baru yang udah Winbox versi 637 atau 630 ke atas itu udah KT semua. Nah, keterangannya di situ ada kalau K itu apa? Private key atau decrypted private key. R itu RSA dan T itu trusted gitu seperti itu. Jadi so, kalau udah ada KR atau KT ya, nanti dia berarti dia udah ke sign secara sendirinya gitu kayak gitu. nah untuk di sisi server itu yang di upload atau yang diimport dua jenis sertifikat yaitu uh, ca-nya dan servernya sedangkan yang di sisi klien uh, bisa ada ca-nya juga tapi kalau saya yang coba di sini tuh cukup sertifikat kliennya aja dia udah bisa jadi hanya tiga file itu dia langsung diupload itu karena itu ya tiga itu karena saya nggak tahu itu versinya dia support yang .key apa .pem jadi saya upload aja dua-duanya yang key sama pemnya itu kayak gitu nah jadi kalau misalkan setelah diimport yang di sisi klien juga sama dia ada keterangannya ada kr seperti yang tadi ada di sebelumnya saya deskripsikan jadi dia udah ke sign udah self sign sertifikatnya uh, kemudian tinggal kita buat ininya kita tinggal buat Open VPN servernya di sisi server. Kalau ini mudah gitu ya. Sebelumnya kita buat dulu ininya apa eh, akun PPP-nya, akun VPN-nya. Kalau misalkan bisa kita ini ya, kalau misalkan udah sering pakai VPN dial di Mikrotik itu ada di PPP Secret. Itu nanti kita bisa bikin detail akunnya seperti eh, username, password, kemudian remote addressnya berapa ada di situ. Cuman di sini saya kebetulan nggak capture. Nah ini, kemudian kita setting Open VPN servernya. Kalau di versi lama itu ketulisannya OVPN server, tapi kalau di versi baru itu OVPN server binding namanya, kayak gitu. Nanti kita buat namanya sesuaikan. Misalkan dia interface untuk menuju cabang mana? Misalkan di sini contoh untuk cabang satu. Misalkan usernamenya kemarin misalkan kita buat usernamenya cabang satu, nya misalkan sama cabang satu gitu kayak gitu. Nah untuk di sisi kantor cabangnya ada konfigurasi tambahan. Kalau tadi hanya hanya mendefinisikan interface nya sama username yang nantinya akan ngedial itu apa. Sedangkan di sini client itu nanti kita harus settingkan tadi gitu ya, remote address-nya atau di sisi server itu IP public-nya berapa? Gitu kayak gitu. Dia harus didefinisikan connect-nya. Kemudian untuk port sama mode itu dia default ya, nggak usah diubah-ubah lagi. Kemudian user dan password itu kita yang sebelumnya kita buat tadi di PPP secret misalkan user user cabang satu password cabang satu kita import kita inputkan kayak gitu nah untuk sertifikatnya itu kita di, di ini ya ditentukan menggunakan sertifikat klien yang tadi sudah kita import sebelumnya gitu kayak gitu sedangkan untuk yang di sisi server juga sama ketika tadi buat pun dia ada ininya apa ada keterangannya seperti itu kayak gitu sertifikatnya. Nah, tadi kalau misalkan konfigurasinya berhasil, yang tadi ketika kita buat Open VPN client, dia kalau routernya udah terkoneksi ke internet, itu dia langsung eh, apa namanya? Dia langsung membuat koneksi, membuat eh, itu ya permintaan untuk terkoneksi dengan Open VPN servernya, dan kalau udah bisa terkoneksi, biasanya ada keterangan R atau running. Seperti mungkin kalau misalnya kita E, tes port itu ya, kalau colok ke ethernetnya ada R berarti dia running gitu, kayak gitu. Sama. Nah, di sini kita tinggal menambahkan network routing aja. Misalkan, di sisi klien kalau mau ke server, misalkan e, IP private-nya, IP private server seperti yang tadi di topologi sebelumnya, berapa sih? Kita tinggal definisikan aja di situ gitu. Lalu gateway-nya kemana? Kalau di sini saya enggak setting IP, dia langsung larinya ke interface aja gitu, kayak gitu. Misalkan untuk yang network 172.171 itu, misalkan IP ininya, IP backhaulnya, IP server-servernya kita inputkan di situ routingnya dan lewatnya kemana. Begitupun di sisi server, sisi server juga harus kenal ke kliennya, IP jaringannya berapa sih gitu, IP LAN-nya berapa kita inputkan di sana gitu kayak gitu. Jadi di kedua sisi router itu harus ditambahkan network routing biar bisa saling ngeping lah gitu, bisa reply gitu kayak gitu. Nah pengujiannya gimana? Tinggal testing aja sebetulnya gitu. Tinggal test ping aja, ini kalau kelihatan sebetulnya, itu testing ping ya, ini dari LAN ke server farmnya. Kalau misalkan sudah bisa berhasil, itu dari LAN itu dia bisa connect atau bisa ping ke IP servernya dan reply. Mungkin kalau misalkan di servernya ada web server, kita bisa langsung browse aja pakai browser. Dia ada aplikasi apa, kita tampilkan aja harusnya bisa tampil, kayak gitu. Nah, kalau ini dari sisi server, ini servernya, misalkan IP-nya sekian, dia ngeping ke IP LAN-nya, IP gateway LAN-nya. Kalau misalkan dia reply kayak gitu, berarti dia udah bisa. Berarti dia udah bisa connect ke IP LAN ke cabang yang cabang satu tadi gitu, kayak gitu, cabang yang itu. Mudah bukan? Sulit sebetulnya ya, tapi kalau misalkan di apa ya banyak lagi praktis itu sebetulnya mudah gitu kayak gitu apalagi kalau pakai mikrotik itu udah tinggal klik-klik lah gitu udah nggak usah pakai CLI lagi kayak gitu nah ini yang saya terapkan di kantor klien saya itu cabangnya banyak ya yang connect VPN yang VPN langsung tuh VPN pakai MPLS banyak tapi yang di luar VPN jauh lebih banyak lagi gitu jadi karena memang ya beberapa faktor yang saya sebe jelaskan sebelumnya tadi apa seperti keterbatasan anggaran atau infrastrukturnya tidak memadai misalkan karena ISP-nya tidak bisa menjangkau daerah itu. Nah, itu bisa pakai teknologi ini gitu kayak gitu. Nah, itu mungkin kalau kelihatan ada strip-strip itu tunneling lah. Jadi kita bikin tunneling VPN gimana caranya yang kantor-kantor yang non VPN itu bisa connect ke Uh, server yang ada di VPN yang ada di data center kita kayak gitu Nah di sini juga sebetulnya menjamin menjawab pertanyaan yang tadi kenapa sih nggak pakai IP public aja atau misalkan kita bikin uh, DNS yang diesain ke IP public uh, kita yang ada di data center gitu? itu karena ya untuk meminimalisir banyaknya orang yang tahu gitu server kita sebetulnya ada di mana sih gitu karena kalau misalkan kita nanti apalagi kalau didaftarkan di DNS misalkan mereka tahu domain kita apa ketika DNS lookup itu kan kelihatan IP-nya berapa nah itu itu untuk meminimalisir terjadinya orang lain itu tahu IP pemilik kita berapa jadi untuk menghindari serangan-serangan yang tidak diinginkan gitu apalagi sekarang lagi di 2016 ini juga Kabarnya, memang banyak banget serangan-serangan internet yang lagi mewabah gitu, Sep yang paling umum mungkin seperti denial of service dan lain sebagainya. Itu lagi musim lah gitu, kayaknya sekarang. Jadi, itu meminimalisir hal-hal yang seperti itu sebetulnya, kayak gitu. Nah, mungkin uh, sekian dari presentasi dari saya. Mungkin kalau misalkan ada yang uh, mau di-sharing, karena mungkin sebagai sharing aja penerapan ini juga mungkin di khususnya mungkin di yang saya apply ini juga udah menjangkau sampai titik-titik misalkan cabang-cabang e, yang seperti tadi gitu ya Jayapura di sana itu memang e, infrastruktur jaringan atau networking internet dan lain sebagainya masih sangat kurang sekali gitu mungkin ini mungkin karena e, pembangunannya tidak merata atau dan lain sebagainya tapi ya begitulah kenyataannya gitu jadi sana itu fiber optik masih belum tersedia terus BTS atau misalkan mungkin koneksi-koneksi wireless itu pun masih sulit gitu kayak gitu. Jadi bagaimana caranya mungkin ini juga menjadi PR kita bersama gimana caranya biar daerah-daerah yang terpinggirkan pun bisa menikmati akses jaringan minimal atau internet yang sehingganya layak gitu ya karena semua orang juga sekarang sangat membutuhkannya gitu kayak gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dan untuk selanjutnya kita akan